Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang di channel Traveling with Jesus. Teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Halo Sobat Wirid, Traveling with Jesus. Jumpa lagi dengan saya, Lala, dan Ce Ivon. Hari ini, Senin Prapaskah keempat, 15 Maret 2021, kami berdua akan membawakan bacaan harian liturgi Katolik. Kami berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Semoga bacaan yang kami bawakan hari ini dapat membawa berkat bagi kita semua. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya, aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun, masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun, akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan,
Hai orang-orang yang dikasihani oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab Ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat Wiri Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.